Masih dari Belgrade, Serbia, dan saya barusan saja mengeksplor Kalemegdan. Kalemegdan Park itu sangat yang paling luas di Serbia ini, dan itu park yang taman yang adanya di antara Sungai Sava dan fortress itu yang terkenal, benteng benteng Belgrade ya. Jadi waktu saya ke sana, silakan dilihat klip-klip videonya ya. Ini apalagi weekend itu tempat untuk berjalan-jalan untuk keluarga, untuk pasangan ya, untuk ngedate, dan juga banyak saya lihat opa oma yang berpegangan tangan, jalan sepanjang sungai menanti menanti sunset ya, menanti matahari terbenam. Sangat indah sekali, dan itu free ya, itu untuk siapa saja, termasuk dengan turis, untuk turis-turis juga. Jadi biasanya mereka kalau weekend semua kelihatannya ke arah sana. Ya, penduduk di Belgrade saya diberitahu sekitar 2 jutaan lebih atau hampir 3 juta. Dan karena itu tidak terlalu ada traffic, tapi tidak terlalu seperti di Jakarta yang dibandingkan dengan Jakarta yang mungkin sudah berapa 10 atau malah lebih ya, 10 juta atau lebih. So, untuk video yang kali ini, saya ambil ringkasan atau ulangannya, summary dari character development, social emotional and character development, itu mengenai happiness atau mengenai bagaimana untuk dapat bahagia. Saya ingin mengingatkan kembali apa itu bahagia yang sesungguhnya. Bahagia itu sederhana ya, tidak usah mahal-mahal, karena bahagia itu adalah pilihan kita. Kita memilih untuk bahagia, dan juga bahagia itu tidak membebani orang lain untuk membuat kita bahagia. Pada detiknya kita mengatakan saya ingin mempunyai pasangan, suami atau istri yang dapat membahagiakan saya, atau saya mengharapkan anak saya dapat membahagiakan saya, pada detik itu juga Anda akan merasa tidak bahagia. Jadi bahagia itu bukan beban orang lain, itu tanggung jawab kita sendiri, dan itu pilihan kita sendiri. Kalau orang lain dibebankan, mereka akan bingung ya, bagaimana untuk membahagiakan kita, karena hanya kita yang tahu apa yang membuat kita bahagia. Karena setiap orang itu punya fokus and goal, tujuan hidup yang berbeda-beda, dan tujuan hidup, purpose of life, itu intinya. Ya, seperti saya baru saja mendengarkan khotbah ya dari seorang imam Romo yang mengatakan kita tidak akan dapat mempererat atau mendapatkan koneksi dengan Tuhan atau secara spiritualitas, tidak akan mendalami kalau kita tidak tahu tujuan hidup. Karena itu sangat penting ya, untuk membangun membangun jalan menuju kebahagiaan itu. Bahagia itu dapat didefinisikan ulang ya. Jadi kalau seperti yang saya sebutkan barusan ya, kalau kita tidak menganggap bahagia itu pilihan kita, kita bisa definisikan ulang kalau bahagia itu kita harus yang memilih ya, memilih untuk bahagia.
dan juga bahagia itu tidak cuma sesaat, ya, waktu kita mendapatkan uang banyak atau waktu menikmati makanan yang enak, tapi bahagia itu juga kita merasa bahagia waktu kita lapar, merasa bahagia juga waktu kita sedang susah, sedang sedih, ya, dengan bersyukur. Itu kata intinya. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita alami selama ini, walaupun itu susah, kita anggap itu sebagai pelajaran, dan itu akan menjadi stage atau menjadi level kebahagiaan kita itu konsisten, dan itu kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi tidak hanya sementara, tapi itu sudah menjadi lifestyle-nya kita, karena kita consistently merasakan apapun, walaupun itu susah, ya kita bawa bawa happy aja, itu istilahnya, ya. Jadi, dan karena itu bahagia itu pilihan kita, ya, kita dapat memilih untuk berjalan sejalan dengan susah, ups and down, naik turunnya kehidupan, ya. Kita kalau dibawa happy terus, ya itulah yang akan mendukung kebahagiaan yang konsisten. Dan juga ada satu poin, kalau lawannya bahagia bukan tidak bahagia, karena tidak bahagia itu bisa kita masih perbaiki dan berusaha untuk menjadi bahagia. Tapi lawannya dari bahagia itu apatis. Itu berarti tidak ada kemauan untuk berusaha untuk bahagia. Sepertinya putus asa, dan itu sangat berbahaya. Mendingan tidak bahagia, karena kita akan dapat perbaiki. Kita definisikan ulang semua strategi-strategi kita agar kita menjadi bahagia, ya. Dan poin lain yang paling penting, bahagia tidak bisa disamakan dengan kesuksesan, ya. Kesuksesan itu misalnya mencapai target yang kita maui, entah itu target dalam hidup atau target sesuatu, ya, walaupun dalam pekerjaan kan kita juga ada target-targetnya. Kita mencapai target tersebut, kita bahagia. Tapi mengapa kita tidak menyamakan? Karena targetnya kesuksesan kita itu akan berubah-ubah atau akan meningkat terus. Itu suatu alami, ya, dari manusia itu. Kalau kita sudah mencapai satu stage yang kita maui, itu kita akan mau yang lebih lagi, mau yang lebih lagi. Jadi kalau kita tidak memilih apa itu bahagia untuk kita, dan juga kita tidak tahu apa tujuannya kita, target itu, kesuksesan itu, target kesuksesannya itu akan terus naik-naik, dan kita pada akhirnya tidak akan dapat bahagia, karena begitu mencapai kesuksesan baru mau bahagia, sudah target yang lain lagi. Jadi tidak ada puasnya, ya. Dan karena itu saya selalu mengingatkan, untuk bahagia itu kita harus merasa cukup. Kita harus merasa kita itu full. Kita itu sudah terisi penuh. Kalau tidak pernah merasa full, dan kita akan merasa tidak pernah puas, dan akan terus craving, akan terus, kalau sedang haus itu dahaga terus, ya. Kita walaupun sudah minum galon-galon, ya, tetap haus, karena kita dalam pikiran kita, dalam konsep kita tidak tahu apa itu konsepnya cukup, ya, dan apa itu cukup, takaran cukup untuk kita, takaran cukup untuk setiap orang lain-lain, ya. Jadi
Karena itu jangan juga kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, kita mempunyai level kebahagiaan sendiri-sendiri. Karena itu sangat-sangat susah menggantungkan atau apa kebahagiaan kita kepada orang lain, gitu loh. Jadi kita harus dapat menghandle dan menganalisa apa yang membuat kita bahagia. Karena orang lain tidak akan tahu, ya, kalau disuruh menebak-nebak itu, karena itu dalam hubungan entah itu pasangan atau dalam keluarga atau waktu masih pacaran, kalau salah satu sudah mempunyai prinsip pasangan saya harus membahagiakan saya, pasangannya itu akan bingung karena tidak tahu apa sebetulnya yang dapat membahagiakan. Ya, kalau sekarang saya sentuh soal materi, ya, soal uang, materi, posesi, apakah itu akan membuat bahagia? Ya, kalau memang kita sedang kekurangan, pas-pasan, atau tidak punya uang, uang itu sangat-sangat membuat bahagia. Itu sangat membantu dan mungkin menyambung hidup, ya. Jadi tergantung situasinya. Kalau memang kita memerlukan, ya itu terang-terangan, terus terang kalau itu akan membuat bahagia. Dan biasanya kalau kita sudah bahagia, sudah dapat cukup uang, alaminya manusia itu akan pingin lebih dan lebih, ya. Dan sampai mereka merasa tidak cukup terus dan akhirnya mereka merasa tidak ada bahagia, walaupun uangnya menurut orang lain dia sudah miliuner, menurut orang lain sudah jutawan, punya segalanya, tapi tidak mempunyai kebahagiaan. Ya. Risetnya Dr. Daniel Gilbert dari Harvard University, dalam buku-bukunya, ya, semua itu mengatakan dalam setiap negara, karena ini tergantung GDP, ya, income dari domestik, per domestik, dan setiap negara itu lain-lain. Kalau di negara Amerika, katanya kalau punya uang atau punya income 1 tahun itu 85.000, kalau tidak salah, ya, apa sekarang sudah naik, ya, enggak, 38, makanya masih 85.000 atau 90.000 1 tahun, itu mereka sudah pada puncaknya menikmati uang atau menikmati income yang mereka dapatkan. Begitu mereka mulai naik, misalnya 100.000, 120.000, itu kenikmatan atau kebahagiaan yang didapat dari income mereka itu sudah tidak nikmat lagi. Itu akan menurun. Jadi kenikmatan menikmati kebahagiaan itu menurun terus, dan waktu income atau uangnya tambah banyak. Nah, itu menjawab juga mengapa banyak orang yang sudah punya yang berlebihan, yang kaya sekali, itu mereka menjadi filantropis, ya. Apa itu filantropis? Ya, filantropis itu orang kaya yang punya segalanya, yang kecuali ya kebahagiaan. Akhirnya apa itu yang membuat mereka bahagia? Ya, berbagi, membagikan apa yang mereka punya, dan dalam hal ini itu kekayaan, posesi mereka, dengan orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal itu mungkin berbagi donasi, atau ada satu yayasan mereka mendirikan foundation, biasanya, ya, foundation itu nanti yang akan mengurus donasinya akan lari kemana.
gitu. Jadi, kalau milioner biasanya begitu. Nah, dan berbagi itu membuat mereka bahagia karena dalam level yang simpelnya aja ya, kalau misalnya dalam sehari-hari kita mempunyai uang sedikit lebih karena kita berbagi itu tidak harus milioner ya. Kalau kita dengan siapapun, berapapun yang kita punya, kita dapat berbagi dengan orang. Dan kalau kita berbagi dengan orang yang betul-betul membutuhkan, kita akan melihat kebahagiaannya mereka itu terpancar. Waktu kita melihat kebahagiaannya mereka, itu kita pun menjadi bahagia. Karena apa? Karena bahagia itu menular. Bahagia itu menularkan dan juga kita dapat tertular gitu loh. Jadi bukan hanya virus saja ya, tapi kebahagiaan itu juga menular. Dan bahagia itu juga sederhana ya. Dan juga bahagia itu selalu yang positif, yang menguntungkan kita bahagia itu. Itu nothing to lose, tidak ada ruginya kalau kita bahagia. Kalau orang yang bahagia terus itu tidak ada ruginya. Jadi kalau kita memang bercita-cita menjadi orang yang bahagia, ya itu sesuatu yang harus kita, mungkin kita capai. Ada interview yang saya pernah, atau reportase ya, yang berita scientific itu di Amerika itu ada seorang saintis yang menganalisa atau mempelajari research mengenai bagaimana sih bentuknya, apa isinya otak orang yang bahagia atau orang yang tenang. Itu beliau ini mendeteksi atau MRI itu Buddhist monk ya, jadi apa yang Buddhist monk yang biasanya bermeditasi sangat sangat tenang ya, itu pelajaran-pelajaran Buddha itu mereka hanya curious, pengen tahu bagaimana itu. Ternyata katanya di dalam MRI-nya itu part apa bagian-bagian dari otaknya itu semuanya menyala gitu. Kalau menyala itu berarti aktif katanya. Jadi part yang kan ada frontal ya, frontal cortex ini, frontal cortex ini yang membuat keputusan, yang membuat apa imajinasi, yang juga ada bagian-bagian yang di dalam yang itu yang menentukan endorfin ya, apa hormon-hormon bahagia itu bagaimana dapat diproduksi, dan itu semua kelihatan aktif. Nah, menurut beliau sih orang yang dapat begitu tenang, begitu apa tahu tujuan hidup ya, dan merasa cukup ya, merasa mereka sudah selesai dengan dirinya. Jadi hidup ini bukan mengenai diri mereka, tapi menolong orang lain. Itu semuanya sudah menjadi urusan dia, mereka untuk mengurus orang lain. Dan sepertinya ada relasinya. Itu juga saya waktu itu bahas juga dalam kepemimpinan, leadership ya. Dalam leaders yang sangat baik ya, yang baik biasanya yang berhasil itu salah satunya mereka itu merasa sudah cukup dengan dirinya, mereka sudah selesai dengan dirinya. Jadi tidak ada ego lagi. Jadi semuanya ini sekarang untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita merasa cukup, kita bisa mulai dari sana. Dan bagaimana kita merasa cukup? Kita
Selalu bersyukur. Setiap saat ya kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita berterima kasih atas sesuatu yang take it for granted. Apa? Misalnya bernafas. Kita dapat bernafas karena diatur semuanya dari apa? Otak kita. Jadi yang menciptakan manusia itu, wow, itu amazing ya. God is amazing. Tidak ada yang dapat menciptakan itu. Walaupun sebagaimana canggihnya robot ya, tetap tidak ada yang bisa mengalahkan ciptaan ciptaan Tuhan. Apalagi yang dapat membuat atau mendukung agar kita menjadi bahagia. Ya, seperti apa Buddhis monk itu ya, mereka bisa calm, bisa apa berefleksi, dan mereka menganalisa, introspeksi itu dengan tenang karena mereka dibantu dengan keahlian mereka bermeditasi ya. Karena itu meditasi atau bentuk lainnya, misalnya breathing exercise ya, bagaimana bernafas secara regular ya, pernafasan perut yang regular itu membantu membantu untuk mendapatkan ketenangan. Itu biasanya saya ajarkan juga untuk murid-murid saya yang berkebutuhan khusus, yang mempunyai panic attack atau anxiety atau kekhawatiran yang terlalu tinggi. Banyak anak-anak yang mempunyai disorder ya, yang khawatirannya terlalu tinggi. Itu saya ajarkan bagaimana untuk pernafasan perut ya secara reguler dan membantu untuk menenangkan diri. Dengan tenang kita dapat memilih keputusan yang benar. Karena lawannya dari itu adalah impulsif. Impulsif itu apa? Mengambil keputusan, mengambil tindakan tanpa dipikirkan dahulu. Dan memikirkan setelah ada kejadian konsekuensinya. Baru kepikiran. Dan impulsif itu tidak menguntungkan sama sekali. Bahkan akan selalu membuat kesusahan. Ya, impulsif itu. Itu dalam special need ya, kebutuhan khusus. Biasanya anak-anak atau orang-orang yang mempunyai ADHD ya, ADHD, attention deficit and hyperactive disorder, itu biasanya mereka sangat-sangat impulsif. Tapi impulsifnya mereka karena ada hormon yang tidak balance dalam diri mereka. Ya, jadi itu lain lagi ya, impulsifnya biasanya dikontrol dengan obat ya. Jadi kalau kita yang tidak punya ADHD, attention deficit atau hyperactive, itu seharusnya dapat mengontrol impulsif kita untuk lebih tenang, untuk lebih bisa mengarahkan pikiran dan fokus kita ya. Oke. Jadi tadi sudah saya sebutkan semua poin-poinnya ya. Jadi memang tidak gampang untuk bahagia. Kadang-kadang orang mempunyai konsep yang salah biasanya mengenai kebahagiaan atau bagaimana dapat bahagia ya. Nah, yang tadi saya mau ingatkan ya, waktu kita merasa bahagia yang terus, yang konsisten, yang waktu kita susah, waktu berusaha, waktu sedih, kita tetap itu. Karena setelah itu konsepnya itu menjadi membalikan ya, antara kesuksesan dan kebahagiaan itu. Jadi kita bahagia dulu dan sukses itu akan mengikuti. Kita bahagia dulu, ups and down, kita tetap bahagia dan menerima dan bersyukur. Karena terlalu banyak orang yang mempunyai prinsip mereka harus sukses dulu
Susah, susah dulu. Baru kalau tercapai tujuan, baru mereka merasa bahagia. Dan baru berasa mereka akan merasa bahagia. Dan kesuksesan mereka punya target yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak jadi bahagia. Ya, jadi itu nggak ada berhenti-berhentinya. Oke, jadi lebih baik kita menikmati hidup, ya, menikmati hidup, bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita hidup dengan apa adanya. Dan kita merasa cukup, kita merasa diri kita sudah selesai dengan diri kita. Sehingga tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi masalah dengan ego kita sendiri. Ya, dan itu sangat perlu latihan dan perlu apa untuk mengingatkan diri sendiri terus-terusan mengenai itu. Ya. Dan tentunya ya kalau a healthy mind, ya waktu kita bahagia kan kita mempunyai rohani yang sehat, itu akan mendukung jasmani yang sehat juga. Ya, tentunya dengan jasmani yang sehat itu bagaimana? Ya, kita berolahraga, tidak harus berlebihan berolahraga, tapi ada mendukung hidup sehat. Ya. Dan juga secara rohani itu kita juga meningkatkan rasa cinta kita kepada diri kita, mencintai diri sendiri, self love. Sekarang kan sedang tren-trennya self healing. Tapi self healing itu harus betul caranya. Ya, tidak self healing tidak cuman pergi ke spa untuk menikmati pijit atau apa. No, self healing itu semua dari pertama tadi pembicaraan saya itu semuanya self healing. Ya, karena kita kita mindful, kita sadar dengan diri kita yang saat ini apa yang kita rasakan dan keadaan diri kita dengan apa adanya. Dan kita terima kalau ada yang tidak sempurna, kita terima kita tidak sempurna. Manusia memang tidak sempurna. Kita terima semuanya dengan bersyukur karena kita mempunyai kelebihan lain. Dan tidak menyalahkan diri kita. Tidak menyalahkan orang lain juga. Tidak menyalahkan orang tua juga kita. Apalagi orang tua ya. Bukan, tidak pada pengaruhnya kalau misalnya orang tuanya apapun ya keadaan orang tua mereka dan kita menyalahkan orang tua. Oh, ternyata ibu saya begini sih, ayah saya begini sih. Itu tidak ada gunanya karena seperti yang saya bilang, bersyukur, bahagia itu selalu positif dan menguntungkan. Karena itu kita harus dalam self healing itu kita harus mulai dengan berhubungan atau berrelasi dengan orang-orang yang mempunyai positive mind, yang bisa berpikiran positif juga. Jadi istilahnya tidak membangun relasi dengan orang-orang yang toxic untuk kita. Ya, jadi kita harus pandai-pandai memilih siapa itu yang sebetulnya mensupport kita, yang mempunyai pikiran positif yang patut kita ikuti. Ya, jadi itulah pilar-pilarnya itu harus didirikan dulu, mulai dari diri kita dan semua semua kemungkinan untuk bahagia dan akhirnya itu bahagia yang konsisten ya itu akan tercapai. Oke. So mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga dapat membantu kita untuk mendefinisikan ulang bagaimana kita akan bahagia. Ya, jadi tidak salah prinsip, tidak salah kaprah. Oke, mudah-mudahan membantu. Just remember, kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita berbuat salah.
tapi kita harus maafkan diri kita dan kita anggap kesalahan kita itu sebagai suatu pelajaran dan untuk tidak diulang lagi. Dan kita juga mencintai diri kita dengan memaafkan kita. Dan cintailah kita dengan apa adanya. Ya, karena kalau kita penuh dengan cinta, kita bisa berbagi cinta itu dengan orang lain. Berbagi kasih. Ya. Dan berbagi itu tentunya salah satu praktisi apa praktek untuk jalan menuju bahagia yang konsisten. Ya, so mudah-mudahan ini bermanfaat dan maafkanlah diri sendiri kalau memang bersalah dan juga cintailah diri kita dan juga be kind to each other. Baik apa bermurah hati atau kasihilah sesamamu sepertinya begitu. Okay? Peace to the world. Bye.